Info Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Nikita Mirzani mengungkap kondisi putrinya, Loli, yang kini masih berada di rumah aman usai dijemput dari apartemen beberapa waktu lalu. Menurut Nikita Mirzani, putrinya juga rutin belajar selama berada di rumah aman. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani akan berusaha memenuhi kebutuhan belajar Loli selama di rumah aman. Karenanya, ia sempat mengirimkan buku bacaan kepada Loli. Diakui Nikita, sementara ini dirinya belum berkomunikasi langsung dengan Loli, namun ia selalu mendapat kabar terbaru tentang putrinya itu dari pihak PPA. Menurut Nikita, kedepannya Loli harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama untuk mengendalikan emosinya yang kurang baik mengingat sang anak sudah berada di lingkungan yang dinilai jauh lebih baik. Nikita menambahkan, hingga kini Loli masih menjalani tahap pemulihan, oleh karena itu setiap hari sang anak selalu didampingi psikolog dan tim dari PPA.